Halo guys semuanya, assalamualaikum. Balik sama saya, Eki Bas lagi. Dan di sini kita bakal kembali mencari penampakan XC lagi ya kan. Oke, kali ini kita akan mencari penampakan XC, yaitu Ion XC di Minecraft ya guys ya. Jadi kita akan lihat sama-sama God of Mayonnaise ini ya guys ya, seperti apa mengerikannya dalam bentuk XC cuy ya. Oke, seperti apa kira-kira penampakan Ion XC? Apakah kita juga bisa mendapatkan alatnya? Langsung saja kita mencari Ion XC di sini. Oke, and let's go. Jadi karena ini udah malam hari ya guys ya, kita bakal tidur di sini aja guys ya. Kita akan tidur di sebelahnya kuda cuy. Ya ampun sedih banget. Tapi ya sudah lah ya guys ya, karena nggak ada pilihan lain cuy. Jadi kita bakal tidur di sini aja. Oke, kita akan lihat seperti apa esok harinya ya cuy ya. Oke. Ya ampun bau nih badan gua nih guys, karena kena kuda ya. Tidur di kandang kuda dong. Tapi ya sudah guys ya, mau gimana. Oke, kita bisa sini. Ini kuda-kudanya minggirkan dulu dong. Gue mau lihat belakangnya. Ya ampun guys, di belakangnya banyak sekali mob-mob di sana. Jadi musuh kita nggak cuma XC di sini ya. Waduh ribet juga ya. Oke, gue akan buka aja ini. Bodo amat kalau kudanya mau keluar, keluar aja. Oke, kita langsung saja lihat sini ya guys ya. Wow, oke, ini dia rumahnya ya, rumah Ion XC. Itu dia guys. Oh my god, ini dia Ion XC nya. Ngeri banget ya guys. Oh, langsung mati. Ternyata gua kira yang nyerang itu di depan gua loh. Ternyata yang di samping gua dong. Yang dari samping langsung tiba-tiba nyerang gua guys. Gile, kaget gua guys, asli. Oke, gua bakal coba lihat sini. Nah, nih guys, bisa sini ya. Ini ada dua cuy ya sekarang. Gua kan pancing mereka berdua. Wow. Oke. Hati-hati guys. Oke, ini masih belum jauh nih. Oke, gua masih mancing dulu ini ya. Sudah ada 2 XC berarti yang udah kelihatan. Gua nggak tahu ada berapa ya guys ya. Oke, kita bakal keluarin aja nih ya guys ya. Keluarin dari sini maksudnya ya. Kita akan ajak jauh. Nah, bagus. Udah mati nih kan. Oke, dia sebenarnya ada di situ tuh. Seharusnya nggak apa-apa cuy. Karena ini udah jauh ya. Oke. Wow, ada lagi. Ada berapa sih guys ini? Sudah ketemu berarti ada 3 cuy ya. Tadi yang 2 di sana udah nyemplung di dalam air. Berarti yang ini gua pancing dulu ya. Waduh, serem juga ya. Oke, Ion XC nya bener-bener mengerikan cuy. Jadi tanduknya tuh jadi warna merah. Tuh. Oh my god, serem banget cuy asli. Oke, gua akan pancing dia lagi. Yo, sini. Hey, sini. Nah, bagus. Oke, sudah. Gua nggak tahu ya gimana itu. Tapi kita coba dulu ya guys ya. Apakah masih, ya ampun masih deket dong dari situ. Ya udah kita bakal pancing lagi ya. Waduh. Oke, santai guys, santai. Gua pancing dulu. Oke, yo sini. Sini. Oke, mantep. Ayo ke sini. Gua akan nyemplungin dia lagi guys. Kita akan coba ya. Oke, sini. Ayo sini. Wow, tiba-tiba langsung deket guys. Oh my god, larinya tuh bener-bener kenceng. Tapi oke, mati dong. Cepet juga matinya guys. Udahlah. Oke, langsung saja kita bakal lihat di sini. Berarti sudah ada 3 cuy ya. Gua akan lewat sini aja. Kan ini ada kaca cuy. Nah, kita akan pecahin saja cuy. Langsung saja kita masuk ke dalam. Oke, santai. Kita akan coba di sini. Dan oh my god, ada lagi dong. Wow. No. Oh my god, masih ada lagi cuy. Ada berapa? Sudah ada 4 loh kita udah temuin. Gilek. Berapa sih guys sebenarnya? Oke, awas. Kita harus keluar. Waduh, nyangkut gua guys. Waduh. Waduh, nyangkut salah guys. Aduh, salah gua. Gile. Susah banget. Berarti ada 4 ya? Oke, gua akan coba pancing dia keluar ya guys ya, yang ini. Ayo, sini. Sini. Ayo. Nah, mantep. Ayo sini. Ayo turun sini. Nah, mantep. Ayo ke sini. Mantep. Ayo terus. Ayo sini. Nah, mantep makin jauh. Iya. Ya udah di sini aja nggak apa-apa. Ayo sini lagi. Ya ampun, kok malah nggak kepancing. Nah, mantep. Ayo. Hampir kepukul gua, guys. Oke. Nah, mantep tuh. Langsung mati ya. Serem gitu. 11-12 sama kayak Z22XC ya, guys ya. Oke. Langsung saja ya kita masuk aja kali ya. Oke. Nah, kita langsung aja masuk. Seharusnya sih udah nggak ada. Tapi kalau ada lagi pusing gua, Pak.
Kita coba sini. Oh my god, masih ada lagi dong. Oh, berarti ada 5 cuy. Oh, tapi yang satunya ngapain ini? Oh, lagi backup api cuy. Oh, lagi backup mayonnaise ya ceritanya kali ya. Gak bisa gerak loh tuh. Ya sudah, dia di sana aja guys. Oke, mantep ya, berarti udah semua ya. Oke, aman-aman sih sejauh ini. Gua takut entar tiba-tiba dia keluar ya guys ya dari situ. Oke, kita langsung aja cepet-cepet cari ini di sini alatnya. Dia pasti ada di barel-barel gini. Soalnya nggak ada chest cuy. Adanya barel. Oke, kita coba lihat barel ya. Barel ini nggak ada. Di sini nggak ada. Coba kita lihat di sini. Hey, aduh, salah mencet. Hey. Aduh. Gimana dah? Nah, kita coba sini. Nggak ada. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Nggak ada juga dong. Kita coba sini. Di ujung sini. Nggak ada. Oke, kita coba lihat di sini. Kita coba lihat di sini aja guys ya. Oke. Nggak ada juga. Waduh, nggak ada waktu kita guys. Nggak ada. Coba di sini. Nggak ada juga dong. Oke, kita coba sini. Nah, ini dia. Kita sudah temuin Ion X-nya, alatnya. Oke, kali ini gua harus kabur dari sini ya guys ya. Oke, mudah-mudahan yang di situ nggak keluar. Langsung aja kabur. Kabur. Oke. Awas. Oke, gua nggak tahu apakah muncul lagi Ion X-nya di sini. Tapi kita langsung aja kabur guys. Kabur. Akhirnya kita sudah dapat ya guys ya alatnya cuy. Wow, akhirnya cuy kita sudah dapat alatnya, gile. Serem cuy beneran, asli bikin kaget. Tunggu. Guys, gua lupa sesuatu. Kita harus ambil tempat tidurnya dulu dong. Ya kali gua tinggalin. Oke, langsung aja kita balik dulu ya guys ya. Waduh, salah gua guys. Nah, tempat tidurnya masa kita tinggalin? Oke, nah kita ambil aja. Yuk, saja kita kembali lagi ke sana cuy ya. Akhirnya misi kita selesai di sini ya. Gua sampai ngomongnya agak terbata-bata soalnya kaget Pak tadi. Pas gua diserang awalnya tuh loh, gua kira yang nyerang tuh depan gua sendiri, depan mata gua sendiri, ternyata di samping ya guys yang nyerang. Gile, bikin kaget loh. Jadi, kita semua sudah lihat sama-sama ya guys ya, itu dia penampakan dari Ion XE, bener-bener kuat, hampir 11-12 sama kayak Z22 XE ya guys ya, kuat banget pokoknya. Oke, so itu saja untuk video gua. Tentu ini semua hanyalah mod atau addons, kalian bisa download aja linknya di deskripsi. Oke, so yeah, itu saja untuk video gua. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys ya, and see ya.